Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah kelas 3 kepanggih malih kalian Usima wonten ing pasinaonan basa Jawa. Nah, dinten punika cah pasinaonane yaiku wonten ing BBD jilid setunggal mata pelajaran basa Jawa. Yo, sakniki saderengipun kita wiwiti pasinaonan, kita maos basmalah rumiyin sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bocah-bocah disiapke rumiyin, dicepakke dhisik BBD-ne jilid setunggal. Nah, wonten ing pasinaonan basa Jawa, materine yaiku babakan Pandhawa. Nah, materinya yaitu tentang Pandhawa. Kemarin di kelas 2 kita sudah belajar tentang Pandhawa. Nah, ing dinten punika awake dhewe uga bakal nyinaoni Pandhawa neruske materi kang ana ing kelas kalih. Nah, yo sakniki saderengipun mlebet ing critane Usima badhe ngemotaken atau mengingatkan kembali siapa saja sih tokoh Pandhawa yang berjumlah 5 itu. Nah, Pandhawa iku cacahe 5 lanang kabeh. Nah, dinten punika Usima badhe jlentrehke setunggal boko setunggal ya, ngenal Pandhawa 5. Nah, saderenge mlebet setunggal boko setunggal tokohe Pandhawa, Usima badhe menehi penjelasan mengenai istilah-istilah dari pengenalan tokoh Pandhawa. Sing kapisan yaiku ana istilahe Dasanama. Nah, artine Dasanama yaiku jeneng liya atau nama lain. Ya, jadi dalam satu tokoh pewayangan itu bisa memiliki nama lebih dari satu. Nah, kuwi Dasanama. Lajeng sing nomor kalih yaiku Kasatriya. Nah, yen Kasatriya itu artinya tempat tinggal atau raja di mana atau nama keratonnya. Ya. Jadi tokoh pewayangan iku Kasatriya ing ngendi ya, keratonnya di mana. Nah, kuwi sing diarani Kasatriya. Lajeng ana uga istilah garwa. Nah, yen garwa kuwi tegese istri ya. Kebetulan 5 Pandhawa kuwi lanang kabeh ya. Jadi semuanya memiliki istri masing-masing. Lajeng ana uga sifat utawa watak utawa karakter ya. Jadi sifat yang dimiliki, dia baik atau jahat. Nah, kuwi sing diarani watak utawa sifat. Lajeng ana uga kadigdayan. Nah, yen kadigdayan kuwi tegese kaunggulan atau dia itu unggul dalam bab apa, kekuatannya atau kapinterannya atau kecerdasannya lan sakpiturute dan lain sebagainya. Nah, lajeng ana uga gaman lan aji-aji. Nah, tokoh pewayangan kelima Pandhawa itu semuanya sakti. Nah, terlebih juga memiliki gaman lan aji-aji. Gaman itu artinya senjata atau pusaka. Lajeng aji-aji itu artinya pegangan atau mantra ya. Itu bisa berwujud tulisan atau ucapan yang juga bisa menunjang kesaktian tokoh Pandhawa. Nah, kuwi mau istilah-istilah sing bakal nggawa awake dhewe luwih kenal atau lebih mengenal tokoh Pandhawa. Tokoh Pandhawa kang nomor setunggal yaiku pembarepe Pandhawa atau anak nomor pertama, kakak paling tua yaiku Yudhistira. Nah, Yudhistira kuwi nggadahi Dasanama yaiku Puntadewa. Lajeng dheweke kuwi kasatriya ana ing ngendi yaiku ana ing Ngamarta atau boleh juga diarani Amarta. Lajeng dheweke duweni garwa kang aran Dewi Drupadi. Lajeng dheweke kuwi duwe watak atau sifat yaitu sabar lan wicaksana. Artinya sabar itu dia tidak mudah marah. Tenang. Kemudian wicaksana atau dalam bahasa Indonesia artinya bijaksana. Ya, karena dia
paling tua, memiliki adik-adik, jadi dia memiliki sifat yang sabar dan bijaksana. Lajeng dheweke duweni kadigdayan yaiku saged pirsa lelembat. Ya, dalam bahasa Indonesia artinya dia itu bisa melihat hal-hal yang gaib atau tidak terlihat. Itu Yudhistira. Pungkasan dheweke duweni gaman atau pusaka sing arane Jimat Kalima Sada. Nah, kuwi mau Puntadewa. Lajeng nomor kalih kuwi ana Werkudara. Nah, Werkudara kuwi diarani panenggake Pandhawa atau anak nomor 2. Nah, dheweke duweni dasanama yaiku Bima. Ana uga Bratasena lan sak piturute. Lah si Bima kuwi mau kasatriya ana ing Jodipati. Lajeng gadhahi garwa sing arane yaiku Dewi Arimbi lan Dewi Nagagini. Jadi ada 2. Kemudian dia memiliki sifat yang lugu dan jujur. Lugu itu artinya tidak memiliki niatan yang buruk dalam hidupnya. Jadi semua yang dijalani yaitu yang baik, yang lurus, itu lugu. Kemudian jujur, kuwi ora seneng ngapusi atau tidak suka berbohong. Nah, kuwi si Bima. Lajeng si Bima kuwi duweni kadigdayan yaiku kuat lan ora wedi marang bebaya. Bima ana ing gambarmu ing sisih kiwa, kuwi fisike terlihat yang paling besar di antara saudaranya yang lain. Ya, karena dia memiliki fisik yang besar, pawakane gedhe, dhuwur, banjur dheweke uga duweni kekuatan sing luwih gedhe dibandingkan dengan saudaranya yang lain. Nah, karena dia kuat, maka dari itu dia tidak takut dengan mara bahaya atau bebaya. Banjur si Bima kuwi duweni pusaka utawa gaman sing arane Kuku Pancanaka lan Gada Rujak Pala. Nah, yen Kuku Pancanaka bisa kamu lihat, Dek, ada di gambarmu, dia memiliki satu jari di telunjuk yang kukunya panjang. Nah, itu adalah Kuku Pancanakanya. Kemudian Gada Rujak Pala. Yen Gada Rujak Pala kuwi wujude seperti pemukul gada. Jadi dia besar dan dipakai untuk memukul musuh ketika berperang. Nah, sawise kuwi nuju ana ing panengahe Pandhawa, yaiku anak Pandhawa nomor 3 sing arane Arjuna. Arjuna nggadahi dasanama yaiku Janaka atau bisa disebut juga Janaka. Nah, dheweke kuwi kasatriya ana ing Madukara. Kratonnya ada di sana. Garwane Arjuna yaiku arane Dewi Sembadra, lajeng ana Dewi Srikandi, lajeng ana Dewi Larasati. Nah, kuwi istrinya Arjuna. Lajeng Arjuna kuwi duweni sifat atau watak yaiku becik lan seneng tetulung, ya. Seneng tetulung itu artinya suka menolong. Jadi tanpa dimintai pertolongan dia akan dengan cepat menolong terlebih dahulu. Kemudian becik itu baik, ya. Lajeng si Arjuna kuwi mau nduweni kadigdayan atau keunggulan dalam memanah utawa pinter manah. Itu didukung dengan gaman atau pusaka yang dia miliki yang juga berwujud panah sing arane yaiku panah Pasopati. Nah, lajeng nuju ana ing tokoh Pandhawa nomor sekawan atau nomor 4 yaitu Nakula. Nah, Nakula kuwi kembar karo Pandhawa sing pungkasan atau yang terakhir nomor 4 dan 5. Nakula Sadewa iku kembar. Pawakane utawa fisike iku padha persis atau sama persis karena mereka kembar. Nah, sakniki Nakula duweni dasanama yaiku Pingten. Ya, dheweke memiliki nama lain itu. Kemudian kasatriyane yaiku ana ing Sawojajar. Banjur watake atau sifate yaiku tansah njaga rahayuning negara. Artinya apa?
Dia itu senantiasa menjaga kedamaian, ketentraman negaranya atau keratonnya. Lajeng dheweke duweni garwa sing arane yaiku Srenggonawati. Istrinya namanya itu. Kemudian kadigdayane yaiku pinter ngerawat tunggangan. Artinya apa? Dia pintar dalam memelihara hewan peliharaannya, terutama apa yang dia naiki ketika berperang. Ya, wujudnya adalah kuda. Nah, dia itu pintar sekali dalam merawat kuda. Nah, lajeng aji-ajine atau pusaka sing nunjang kesaktenane atau yang membuat nakula sakti itu arane aji-aji prana jati. Nah, sakniki pungkasan yaiku Sadewa. Ya, anak Pandhawa nomor 5 sing keri dhewe yaiku Sadewa sing duweni dasanama yaiku Tangsen. Lajeng dheweke kasatriya ana ing bumi Retawu. Lan dheweke uga duweni garwa sing arane Dewi Pradopo. Ya, itu adalah istrinya. Lajeng Sadewa kuwi duweni sifat utawa watak sing padha kaya nakula, yaiku tansah jaga rahayuning negara sama persis. Dan kaunggulane utawa kadigdayane uga padha persis atau sama persis, yaitu pinter anggone ngrawat tunggangan. Ya, lajeng dheweke kuwi sekti amarga duweni aji-aji sing arane Punama Jadi. Nah, kuwi mau ya cah, kuwi mau kalimo tokoh Pandhawa. Ana Yudhistira, Werkudara, Arjuna, Nakula, lan Sadewa. Nah, Us Ima ingatkan kembali, cerita wayang adalah cerita fiktif ya. Ketika kamu menemukan cerita wayang memiliki kesaktian seperti ini, memiliki tokoh yang memiliki postur tubuh seperti ini, semua adalah karangan ya, karangan semata. Nah, ampun kesupen gladen setunggal digarap atau dikerjakan. Di situ ada gambar wayang ing sisih kiwone, lajeng ana katrangan ing sisih tengene, kuwi kok isi dasanamane garwane, semuanya diisi sesuai dengan video dari Us Ima. Nah, Us Ima kinten, pasinaonan dinten punika sampun cekap. Us Ima pungkasi kemawon kanthi mas hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Us Ima pungkasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.